Halo teman-teman, balik lagi di Kucing Cemara. Jadi di video kali ini aku udah ada di kos-kosan Tante Tebo, dan kali ini kita akan membahas si granit dan si semen. Setelah kita kemarin membahas si ura yang kayaknya sebentar lagi bakal melahirkan, nah gantian nih giliran si granit dan si semen lagi ya kontennya. Dan kayaknya udah lama ya aku tidak membahas si granit dan si semen, padahal memang Kucing Cemara yang akhir-akhir ini tidak rutin uploadnya gitu ya. Mohon maaf teman-teman ya, semoga aja nih aku udah mulai niat kembali untuk melanjutkan lagi ya upload tiap hari seperti biasa gitu. Oke, nah aku mau update dulu perkembangan si granit dan si semen ya. Dan dia sekarang gimana? Tebak nih, tebak-tebakan nih. Kalau kalian kita di kamar ini salah, di sini salah. Mereka ada di sini teman-teman ya. Ini nggak tahu yang gondolin ke sini siapa, anjir kesel banget aku. Weh, kamu ngapain sih dekem di sini? Hah, tuh. Nggak tahu kenapa suka banget di sini. Nah, kok gedut ya mas? Kemarin perasaan kurus ya, kok sekarang gedut-gedut ya dipegang ya? Kan? Gedut-gedut nih. Kayaknya mereka gara-garanya udah mulai ini ya mas ya, udah mulai mau makan dry food dan wet food ya. Nah makanya di video kali ini aku bakal tunjukin ke kalian ya, ketika si granit dan si semen untuk pertama kali, bukan pertama kalinya sih, ya bisa dibilang pertama kalinya, tapi di YouTube bukan untuk pertama kalinya makan ya. Kira-kira nih gimana nih nanti ya, apakah mereka sudah lancar makannya atau masih kayak bingung, nanti kita bakal lihat. Sebelum itu kita mau timbang dulu ya berat badan si granit dan si semen. Berapakah beratnya? 444. Nah, oke. Ini lebih berat mana, Mas? Kok firasatku lebih berat si ini ya? Semen ya? Berarti tadi berapa? 444. Kayaknya berat si ini sih. Kita tes ya. Berapa? Hacek sitik, Mas. 3 gram doang. Tuh. Tapi memang dari segi berat badannya ini lebih dari segi bentukan badannya ini lebih memel ya. Udah kelihatan belum, Mas? Belum ya? Belum kelihatan ya? Di kamera belum kelihatan ya? Apa sih? BTW ini mulai tumbuh jamur lagi, padahal kemarin udah sembuh jamurnya. Kenapa sih? Aku heran ya, si granit ini nggak ada jamur sama sekali loh. Nih kalian lihat ya, oh, kakinya bersih, bersih, bersih. Bulunya sini juga bersih, tidak ada jamur sama sekali. Nih, kan tidak ada jamur sekali. Lah ini kok ini bisa-bisanya banyak jamur gitu ya di berisik ah. Berisik sini. Ini Mas ya. Ini ya jamur nih. Oh, di kaki jamuran. Kayaknya nih anak ini lebih rusuh sih. Suka banget nih main-main nih teman-teman ya. Ini Uno Junior ini. Ini kalau Mas-mas ROC nonton, halo Uno. Oke. Jadi untuk dari segi berat badannya ternyata lebih berat si semen dibandingkan si granit. Oke, terus sekarang kita lanjut buat ngasih makan mereka ya. Set, kita taruh sini dulu. Sendoknya tadi mana, Mas? Kok hilang ya? Bentar ya. Oke, kita tes dulu menggunakan ini dulu ya, tanpa wet food. Apakah mereka sudah doyan? Oh ya BTW, dry food yang aku pakai di sini tuh dry food all stage ya. Jadi bisa dipakai kitten maupun adult gitu. Gak mau ah? Gak mau Mas? Sombong banget Mas. Nah nih. Gak mau? Lu mau ya? Oke, sekarang kita akan tes menggunakan wet food ya. Kita tes menggunakan wet food yang datang emaknya. Gak usah datang, Sa. Kita tes. Kita tes sedikit aja dulu. Coba, atau udah kenyang? Sebenarnya mereka ini udah pernah makan wet food sebelumnya ya, pas aku lagi bikin video tok-tok, cuman kok pas dibikinin video panjang YouTube kok tidak mau ya, kenapa ya? Saya makan dulu tuh Mas, udah mulai nyium-nyium Mas. Gak mau ya? Gak mau Mas. Granit, kejaduk kan. Sini makan dulu, kamu gak usah tolak-tolak, ayo makan sih granit. Oh ya BTW ya, bulu si granit nih kok makin kesini kok malah gak makin kayak biasa ya teman-teman ya. Dulu kan aku bilang ya kalau bulu si granit itu dia tuh rata, rapat dan bagus lah ya, gak naik turun. Tapi sekarang kok beda ya, kayak bulunya tuh mulai ada yang panjang, ada yang pendek gitu, tidak rata, tidak rapat, tidak tahu kenapa bisa seperti itu. Kenapa Mas kok gak mau makan Mas? Kenyang tadi udah soalnya ya. Coba
Coba ya, tak dulit ke lagi ya. Sedikit aja. Kok satu, Mas? Coba, dikit aja nyicipi. Enggak mau, Mas. Tuh. Udah, Sa, bentar, Sa. Anakmu lagi latihan makan, Sa. Makan, no. Kok enggak mau dimakan sih? Enggak mau dia. Nih. Alah, kalau maknya mah enggak usah ditanya lagi, teman-teman. Dia pasti doyan sekali. Nih, sekarang si Kaliko. Kalau Kaliko mah enggak usah ditanya lagi. Oh ya, daripada kalian penasaran ya dan tidak melihat gitu kan, waktu anak dua ini makan, nih aku tunjukin dikit footage-nya ya di layar. Nih kalian bisa lihat sendiri. Jadi si Granit sama si Semen tuh udah mulai makan. Untuk si Semen nggak kerekam, teman-teman ya. Jadi yang kerekam cuman si Granit aja. Cuman kata si Muti, si Semen ini udah mulai makan juga. Soalnya kalau dilihat juga dari segi berat badannya malah berat si Semen gitu ya, teman-teman ya. Kalau si Granit makan, si Semen pasti udah makan juga gitu, karena nggak mungkin di usia segini kalau cuman mengandalkan ASI saja kayaknya kurang deh. Jadi harus ada makanan tambahan gitu ya. Kamu latihan jalan lagi, yuk kita tes, teman-teman ya. Kita tes apakah jalannya masih ngibrit atau tidak. Yo, lagi-lagi ya teman-teman ya. Ini tuh harusnya hari ini. Ini Mas nih, Mas. Jalannya aneh banget, Mas, liatin, Mas. Kucing kalian ada yang jalannya kayak gitu nggak sih? Lari. Coba nih. Kita dekatkan dengan Abang Tomang. Mang. Itu jalannya aneh banget, guys. Ini si Semen, guys. Tersandung-sandung. Kenapa ya? Itu kan kayak kaki depannya tuh pendek gitu loh. Kaki belakangnya panjang, bola. Kok bisa gitu ya? Kayak T-Rex anjay. Nih Mang. Oh ya, tadi tuh aku mau bilang ya, ini aku mau minta maaf lagi kalau hari ini gagal lagi ya teman-teman buat bikin konten bersama dengan mereka berdua di outdoor, karena ini aku mau tunjukin lagi nih ya. Tuh. Kalian lihat sendiri tuh, hujan tuh teman-teman ya. Sejuk banget tapi hawanya tuh. Di sini. Tuh, ini hujan teman-teman. Jadi tidak bisa bikin konten di luar, teman-teman. Ini ngapain, Mas? Gangguin, Mas, dia, Mas. Tok, ajari adikmu ini, Tok. Kamu ngapain tuh main di situ, Tok? Dekem. Jadi tuh tadi kucing-kucing ini habis kedatangan ayam kampung ya, teman-teman ya. Mungkin si Gedok ini masih trauma. Soalnya tadi takut si Gedok sama ayam kampungnya itu. Ngapain dia, Mas? Abangnya digodain. Ini nih si Granit nih. Kok si Granit, si Semen. Godain Tomang, Mas. Berani-beraninya dia. Marah, Mas. Hah? Nih, dia tuh kalau anak kucing giniin pasti hising, Mas. Gini. Nah, kan hising? Gak kelihatan, Mas. Itu. Kelihatan gak sih, Mas, di kamera? Belum. Oh, gini harusnya. Harusnya gini. Kamu bentar dulu. Sini. Ini gak menyakiti, teman-teman ya. Cuma dikasih efek suara saja. Jadi sebenarnya itu kalau gini aja dia gak takut, teman-teman ya. Jadi kalau kayak gini aja dia gak takut. Cuman jika diberikan efek suara ces. Dia langsung takut, teman-teman. Nah, nyamperin serabi tuh. Ini si Granit, kamu jangan ngintip-ngintip, Nit. Nih, ini udah mulai rame lagi nih, teman-teman. Kos-kosan Tante Tebu nih. Kamu mau kemana, Granit? Mas, disengin, Mas. Sumpah lah, si Semen ini usil banget, Mas. Apakah si Semen adalah kucing manskin, teman-teman, ya? Jalannya ungklu-ungklu, kok. Oh, udah bisa minum, Mas. Kita lihat ya. Ini lampunya mati, Mas. Dari sini, Mas. Nah, udah bisa minum dia, Mas? Bisa. Oh iya, udah bisa minum, Mas, dia. Udah jago. Aman nih. Wih, ngapain nih? Yang satunya ngapain nih ikut-ikutan nih? Ah, dah jadi kobokan. Selalu aja kayak gini ya. Jadi mereka ini kayak ngikutin dulu, teman-teman ya. Jadi tidak bisa
tidak bisa apa ya, inovasi gitu ya, mencoba hal baru. Jadi harus ada pemancingnya dulu. Kalau misal makan, salah satu makan, yang lainnya ikut makan gitu ya. Gak tahu kenapa. Ini yang satunya minum, si Granit ikut minum. Lancar tapi minumnya mas, udah jago. Udah jago dia minumnya. Udah capek habis lari-lari. Gak kerasa ya mereka ini, udah segede ini. Perasaan baru brojol, tapi kalau dari segininya udah lumayan mas. Kayak biasa mas. Cuman bola. Masih nyusu ya? Nih makan nih, buat mancing. Biar si Granit makan. Nih makan nih. Makan. Yuk. Kalau salah satu makan biasanya satunya ikut makan. Nah, kan? Jangan diganggu dulu. Anak udah bisa makan, teman-teman. Loh, sak yuk jerawatan sah. Kuwi diyang anyar apa sah? Jerawatan no, Mas? Iya. Apa nih? Jamur apa-apa? Gelut paling. Gelut kayaknya deh. Kalau jamur enggak gini nih. Gelut ini kayaknya sama siapa entah. Ini cakaran-cakaran nih. Nih. Kalau tak kopek, aduh jangan Mas, nanti kena dolar kuning Mas. Sama YouTube jangan di zoom. Ini kayaknya habis tukaran deh, bukan karena jamur. Tuh. Makanya udah lancar ya si Granit ya. Aman ya. Tuh, si Semen, kamu makan dulu dong Semen. Oh, ini Mas sendoknya di sini rupanya. Ini kita kasih wet food lagi ya, kita kasih tambahan wet food ya. Aduh si Sasha nih, Sa, bentar Sa. Anakmu lagi latihan makan, Sa. Biarkan dulu. Si Semen tidak mau makan. Dah, kita biarin dulu aja ya mereka makan. Aku mau nunjukin sesuatu ke kalian. Si Jeki nih, si Jeki sekarang udah lumayan gembul nih teman-teman ya. Udah punya cabi kamu Jeki? Hah? Jeki kamu cabinya mana? Ini kayak biasa loh. Biasa tapi blesek tuh. Dia udah punya cabi teman-teman ya. Lah dimakan Mae Mas. Sa. Coba mana ya Sa. Anakmu bendang lemu. Masak kayak lo doyan. Oh. Doyan. Lo doyan, deloken. Terus si ketuk-ketuk, kita ajak ketuk. Tok, kamu masih punya dendam kesumat gak sama mereka berdua, Tok? Nah, ini ya perbedaannya bulu-bulu si ketuk sama si Semen. Kalau si ketuk itu bulunya, lihat ini, rapet teman-teman ya. Tuh, bagus kan? Rapet. Kalau si Semen itu bulunya, si Granit, sorry. Itu bulunya kayak bulu CSH gitu ya. Cuman lumayan rapet juga sih. Tapi lebih rapet si ketuk yang emang dia tuh pure BSH teman-teman ya. Tapi mereka udah akur ya Mas ya? Akur. Apa tap? Tap. Ngapain sih tap? Tola, tolo. Tuh Nera masih dikurung di sana ya. Yayangmu di yayangmu. Itu yayangnya Mas. Yayang Tomang. Oke lah kayak gitu ya teman-teman untuk video kali ini sedikit nge-review antek-antek si Sasa. Yang kayaknya udah lama nggak kelihatan karena mas-mas kucing cuma jarang upload. Semoga aja abis ini rutin upload kayak biasa. Dan kalau kalian mau request ya, mau bikin video tentang apa atau tentang siapa yang dibahas, mungkin si Tomang, Jeki, Tebu dan lain-lain, boleh banget tulis di kolom komentar di bawah. Kurang lebih kayak gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa cintai kucingmu jadi babu tiap hari.